Ini salah satu akun Shopee saya yang banyak video re-upload ya, atau video-videonya tidak original. Pada tanggal 18 Maret, saya daftar Shopee Video Top Creator. Kemudian di tanggal 22 Maret, saya mendapatkan notif ya, selamat, kamu berhasil mendapatkan peningkatan komisi 10%. Cara daftar Shopee Video Top Creator cepat diterima, meskipun akun Shopee Affiliate kita sering melakukan re-upload ya teman-teman. Ini udah saya buktikan sendiri ya. Ini adalah salah satu akun Shopee saya yang sudah melakukan re-upload ya. Videonya itu mungkin ada ratusan, tetapi sekarang sudah diterima menjadi Top Creator Shopee. Ini kita buktikan ya. Di sini ada komisi ekstra 13%. Oke. Di sini sudah terlihat jelas ya. Shopee Video komisi Shopee-nya menjadi 10%. Padahal akun saya ini adalah akun yang sebelumnya itu melakukan re-upload hingga ratusan video. Selain itu, dalam hitungan hari saja itu sudah langsung diterima ya teman-teman. Saya isi formulir tanggal 18 bulan Maret 2024. Kemudian pada tanggal 22 di sini saya sudah mendapatkan notif ya. Kamu berhasil mendapatkan peningkatan komisi 10% dari Shopee Video. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki akun Shopee Affiliate tetapi sering melakukan re-upload ya, bukan video-video original seperti akun saya ini ya, itu nggak perlu khawatir karena saya sudah membuktikannya, akhirnya diterima juga ya untuk daftar Top Creator. Caranya sangat sederhana banget teman-teman. Di sini saya hanya hapus semua video-video yang re-upload. Kemudian saya membuat video-video baru, yaitu video original ya. Nah ini saya buatnya juga baru kurang lebih beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Intinya di sini kita hapus semua video-video yang re-upload ya. Kemudian kita membuat video original seperti ini ya teman-teman. Ini saya membuat video original ya. Baru ada 17 video ya, kurang lebih 17 video, dan view-nya itu sudah lebih dari 100. Kemudian pada tanggal 18 saya itu melakukan pengisian form pendaftaran kreator. Saran saya sebelum teman-teman daftar Top Creator, pastikan videonya jangan ngepres ya. Jangan ngepres 15 video. Minimal kayak akun saya ini ada 17 video ya teman-teman. Nih ya 1 2 3 4 5 ya. Jadi saya daftar Top Creator itu menggunakan 17 video dan tentunya ini sudah memiliki minimal 100 view ya, dan videonya itu original. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya.